Hai guys, balik lagi dengan saya Ligos yang jarang update ya. Aduh. Ntar kita hari ini kita main game Internet Cafe Simulator. Jadi aku akan membuat warnet aku sendiri ya. Dan ini first time ya, pertama kali. Ayo kita langsung mainin aja ya. Langsung kita mainin aja. Langsung start aja kita. Start up, start to support. Wah ini tech launch pains. Berarti utang sama bank 10.000. Ini nggak ada, nggak super sama bank ya, tapi kita buat dulu warnet di ghost. Ligos. Warnet Ligos ya. Ligos. Ya, aku sih butuh duit nih guys. Kalau nggak butuh duit, gimana mau jalan? Tapi kita ngutang dulu ya, nggak apa-apa ya. Ngapain startup? Utang nggak apa-apa lah ya. Otak-utang bukan berarti bukan otak-utang. Bukan berarti kita otak-utang guys. Ini namanya juga bisnis butuh dana. Ya, langsung kita start aja ya. Semoga warnet kita untung. Please wait a moment. Oke, kita tunggu ya. 20%. Kayak gimana ya tempatnya ya? Moga aja ya. Tempatnya itu luas. Siapa tahu kan main game ini bisa buat warnet sendiri. Siapa tahu kan nggak kesampaian kan buat warnet di real life. Ya buat warnetnya di sini aja. Kok lama banget ya? Yang stuck 90%. Kenapa nih? Dong baru jalan. Welcome to Intercafe, this is a hotel. Oke nih, enter ya. Ini bisa makan, step sini, jangan follow sini. Oke, di hotel nih guys ya. Kita pernah melihara kucing. Ya, dan kita suka itu ya. Hal-hal. Oh, perut kita lagi kelaparan guys. Bunyi tadi. Pintu kita. Wih, gila. Keren banget nih. Ini ruang kerja kita tadi. WC-nya keren banget. Bisa main gak? Gak bisa. Apa yang bisa dimainin? Komputer. Ah, ada laptop gak bisa dipakai. Kita cari. Wah, ada lapar nih. Hungry. Aduh. Kok keluar? Kita nyari. Kanan gak ada kah? Mana ini? Ada TV gak bisa dihidupin. Wih, ada gambar cewek nih guys. Ada game. Gila, emang pecinta kucing kita guys. Gede banget kucingnya. Bentar, wih, minum ini. Gak bisa. Bisa. Oke. Kita buka kulkas kita. Ada apa aja nih. Ada sup, ada donat, ada bread. Kita makan roti aja ya. Makan donat. Kita penuhin aja. Oke, kita jalan. Mau kemana nih kita jalan? Kita udah kenyang. Gak ada jam gak ini? Udah 20.000. Aduh, nge-stuck lagi kita. Ini kamar siapa nih? Oh, kamar kita 233 ya. Woi. Ini gimana ya? Yang bisa dibuka apa? Maling makanan kayak gitu. Kita menuju. Mana ini jalannya? Oh, ditutup ini guys. Udah itu ada seperti video game. Gak bisa dibuka ternyata semuanya. Tuh, ada yang bisa dibuka. Kenapa sih pintunya buka dari kalian? Gila. Hey, bos. Mukanya sangar tapi emotikonnya kayak gitu. Ini sudah lagi sedih kan, tapi mukanya nggak sedih. Wih gila, $10. Lagi nih jual keyboard C73. Keyboard apa nih? Gila. Jual apa nih? Iron chair. Oke, kita langsung ke area. Apa nih? Nah ini guys, kayaknya warnet kita nih guys. Oke,
Oke, ini warit kita kayaknya. Oke, kita kayaknya harus bersih-bersih ya. Gila, kotor banget nih warit. Satu ya. Wah, iya. Kotor banget dah. Ini ada pizza tapi ini ngerokok. Gila, orang ngerokok berapa batang. Luar biasa. Ngapain lagi? Aduh. Bersihin lah ya biar kelihatan bersih nih warnet. Iya, sampahnya sampai kayak gini. Sampai botol susu pun berserakan. Bersih-bersih dulu guys. Oh, berarti ada area yang nggak bisa di... Ini kenapa nggak bisa? Berarti belum bisa guys. Kita belum bisa akses di situ. Ini ruangannya, aduh gila. Ini $20,000 ya guys ya. Ada bersih nih. Ini kita ke... Oh, nggak bisa juga, oke. Okay. Kita drop aja. Apa ini? Poster. Terketar kemana ya? Sini aja deh. Put. Widih, keren. Play and win, gamer. Ah, nggak ada yang mati. Oh, lampu ini mati. Bentar, teles jalannya apa ini? Gue tau ya. Full. Atur. Eh. Barbar. Nggak bisa ditorok kah? Udah taruh situ lah ya. Oh, masih kotor nih. Sampai di tempat duduk nih. Siapa sih yang punya ini rumah? Use komputer ya. Kita kayaknya mau buka apa ini. Oke, fokus. Langsung fokus ke start komputer. Oke, langsung kita hidupin komputer kita. Oh iya deh, pakai SSD nih guys. Cepet banget itu kan berapa detik ya. Ada Wiza Mazor. Balik-balik namanya. Apa ini? Produk, air conditioner, air kit match, air fun, game console. Wah. Nah, kita kalau building development. Wow. Ini udah di ya. Mana ya? Bisa dibeli enggak? Bisa dibeli. Jadi ini bisa enggak ya? Ya. Itu kayak beli rumah enggak ya, guys ya? Enggak tahu deh. Ini gak sih? Kitchen. Ini apa ini? Well, cell cops. Ini cell cops. Oh. Oke. Okay. Apa ini? Gila guys, ada iklan. Gila, bisa keluar iklan guys. Congratulations. Di game pun bisa keluar iklan. Memanglah komputer, all komputer bisa worker, pekerja ya, chef, bodyguard. Eh, juga lagi ngutang sama bank $10,000. Astaga, ini juga ada bisa main Bitcoin guys. Kita harus cari nih in cash apa-apa nih. Mana ya kebutuhan-kebutuhan kita? Mel nggak ada, berarti di sini. Ini fix semuanya ada di sini.
is their fun console, mouse, laptop, monitor, tables. Oh, kita butuh tables dulu ya sebelum membeli komputer. Kita beli yang mana ya? Udah, yang murah lah ya. Meja nggak harus bagus-bagus nih, gila mejanya. Kasih meja yang bang. Apa-apaan ini? Mid-ground Airwheels lah. Astaga, iklan keluar di mana-mana. Yang murah aja lah ya. Murah tapi oke. Okay. Kita beli, oke. Okay. Proses buy ya. Jalan ya. Kita beli monitor ya. Untuk ini kita butuh itu. Dan kasih monitor inilah. Di monitor yang lumayan lah. Kita beli yang monitor kayak gini aja ya. Beli yang ini dulu. Best selling loh. Bedanya cuma $200 guys. Wah bedanya ini, wah ini ada aja deh. LED. Dia cuma bedanya 100 tapi bintangnya 4. Oh, kurang ajar iklan. Ini kita beli dulu. Kita udah beli monitor, butuh mouse juga. Mouse itu enggak harus bagus-bagus. Di warnet tuh. Iya, kalau warnet baru-baru buka itu yang bisa-bisa aja lah. Mouse apa ini? Astaga, mouse pun beli yang kalau mouse tuh langsung mouse yang mahal aja lah ya, guys ya. Udah mahal aja lah kita. Mahal, murah, mahal, murah, mahal, murah. Beda. Duh, beda 100. Beda. Jadi yang mahal lah. Jadi ada kenyamanan untuk dipegang-pegang buat gaming ya. 800, astaga. 10 ini, keyboard up. Keyboardnya mahal, mahal. Ya mending kita beli keyboard yang kayak gini. Better ya, bintangnya itu hampir full. Yaudah, better beli yang gini. Habis itu headset kita, wow, ada bunyi-bunyinya. Kita beli yang kayak gini aja lah, headset biasa. Gila, mahal banget ya headsetnya. Kita harus bandingin harga juga, kita harus pinter-pinter buat ngeliat barang guys. Ini 400 ya, satu bintang 600-900. Keren aja deh, beli yang ini aja, yang biasa dulu ya. Oh, tempat duduk. Tempat duduk kita ya. Wah, langsung aja kita kasih ya. Gua harusnya 1 juta umat. Oh my god. 780. Ya udahlah, untuk starter pack ya kita kasih kursi yang mana ya? Ini 700. 200 kita kasih yang yang jelek. Duh. Kita udah ngutang sama bank, ya udah kita coba aja ya. Gamer chair. Oh, jangan dulu lah, enak banget kan warnanya cuma kayak gini. Terbang bang. Ngelak bang. Udah kita beli yang ini ya, boss chair yang ini. Rugi gak ya 1600? Bisa dijual gak ya? Entar ya. Beda ini lumayan ya. Udah beda ini aja deh. Kayaknya kita udah. Oh, komputer case kita belum. Nah ini paling penting nih. Ini kita mahalin aja gak apa-apa. Eh jangan deh. Karena warnet kita masih ecek-ecek kan. Aduh, iklannya ini. Ya bisa 399. Gila $1000 bedanya. Ini kalau udah beli yang ini aja berarti. Puasnya enggak? Kita juga butuh AC sih kalau warnet deh. Yang AC dulu ya, beli fan aja. Nanti aja deh, kita pakai itu dulu. Q.
tidur. Gila. Bisa gak ini? Belum dibuka. Oh ini udah datang guys ya. Komputer table. Ini langsung jadi dong, gila. Kita taruh nih di warnet kita yang pertama. Mana nih, taruh sini ya. Key R. Aja lah ya, biar cepet ya. LED boost. Kita mana ya? Headset bukan. Ini yang butuh. Beh. Pasang di sebelah ini mejanya guys. Nah. Rusak nanti dilempar. Kita tinggal pakai apa ini? Mouse-nya. Kita perlu di sini. Put. Beda gelandangan nih. Homeless. Jadi mau maling nih. Wih, pergi dia. Pas ku bilang dia mau maling, dia pergi. Iya. Nah, udah oke nih kan. Gila, layarnya segede gini ternyata. Gila, udah kayak orang kaya. Terbalik gak guys? Enggak puas. Tinggal tempat duduk nih. Ntar kita buka warung kita ya, kita lihat siapa. Porsi Gaming. Nah. Tinggal headset nih. Butuh headset juga, gamer itu butuh headset. Dulu nih. Akhirnya jadi. Dorman ya, perut di. Okay. Toro tadi tuh. Oke, desktop udah. Gimana nih? Kita gimana nih? Aduh, tutup itu. Use komputer. Come.
You can actually manage all computer. Bisa nggak kita pasang billingnya berana? Exit. Kita langsung buka lah ya warnet kita ya guys ya. Habis itu kita beli komputer yang low spec abis ini. Foto adikmu ya. Kita coba. Gak bisa ya. Eh udah buka nih warnet. Enggak ada yang datang ya. Desktopku ya. Kita coba, aduh kok quit. Fokus, kita beli yang misalkan kita beli komputer yang low budget ya guys ya. Video card kan open games sistem kasian banget ya, jangan low low banget lah, tapi duit kita udah dikit. Kita beli ini satu yang low budget ya, kursi low budget juga masih apa ya, inilah ya yang semi lah, tapi ini benar-benar low budget kita kasih. Keyboard low budget juga, apa ya? Mouse-nya pun mouse low budget, oke, udah. Monitornya pun monitor low budget, jangan terlalu low budget lah monitornya. Oke, ini aja deh. Dan mejanya seperti biasa, meja ini aja deh, yang murah. TV buat apa? Poster, nah ini kita butuh poster. You can post, oke. Ini kita beli satu. Mana lagi poster ya? Itu aja deh. Love game, game zone. Love game, kita pasang love game ya. Sebentar. Ini komputernya bisa dimatiin gak ya? Gila temperaturnya 25 tuh. Udah open nih warnetku, tapi belum ada yang masuk. Keyboard mana ini? Ini. Ini kita pasang di mana ya? Di sini deh. Satu. Belum ada yang masuk nih, aduh. Komposter dulu lah. Anjay, open. Digos. Komputer low budget ini, guys. Gak apa-apa lah ya. Komputer low budget. Warna itu pun 60 modal juga sih. Ini gak apa-apa lah ya. Tapi belum ada nih orang. Keyboard, keyboard. Eh, keyboardku hilang. Di sini. Aduh, kukira keyboardku hilang guys. Balik 3, 2, 1, oke, dap.
udah pas. Tempat duduk ya. Jadi pas orang mau itu, sebelahnya iri ntar. Bang, 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 yang sebelah tuh kok bagus banget ya. Kita buat lagi nih. Ini terbalik layarnya. Hijau kah warnanya? Ini yang satunya. Nah. Tinggal mouse kan. Gila gede banget ini mouse-nya. Mouse apa ini gede? Desktop 2. Oke, udah. Udah 2 PC ya kita ya, tapi kita udah mana nih? Ada segan. Oh, sales gun itu buat jual guys ya. Gimana sih? Belum ada orang-orang yang datang. Non new. Udah open nih. Ya, tuh udah nyala nih. Belum ada orang. Coming shop. Jam 21. Mana nih? Oh tadi aku lupa deh. Kita buka tutorialnya dulu. Customer, the happiness shop and forever the happy customer. Dono. Duduk. Ini segitu dulu kerja. Jadi ada cryptocurrency ya guys ya. Mana nih? Belum ada orangnya. Apa kita harus tidur terus dulu guys? Hey. Harus tidur dulu nih kayaknya guys ya. Kamar kita tadi lantai nih. Mana ya, bentar ya guys ya, kita cari dulu kamar kita. 233, kita juga udah kelaparan nih. Bisa mandi kah? Ini ada kamar mandi tapi nggak bisa mandi.
Ini kita harus tidur nih guys. Tapi makan dulu. Ini suruh ngapain ya ini ya? Soalnya first time banget aku mainin guys. Oke, okay, I can sleep after 21. Oh. Jadi kita balik ke warnet kita dulu. Back to warnet. Kita buka dulu warnet kita. Open. Oke. Wih, ada orang nih. Wih, dua orang guys, dateng guys. Gila, udah kayak OP warnet nih. Kayak buka dateng dua orang kan. Dateng, gak ditutup pintunya. Dasar kurang ajar. Buka apa deh? Astaga, baru buka warnet nontonnya. Ini komputer gaming. Gila. Dia mau coklat tadi guys ya. Nonton bokep deh, kurang aja. Dia belum bayar ya? Belum bayar deh guys. Gak tahu deh, belum bayar apa enggak. Kulit belum bayar tadi kayaknya. Langsung kupukul dia. Nah lagi nih, kita tunggu lagi nih. Kriptonya segini ya. Wih, datang cewek guys. Widih, bapaknya dibawa tuh. Bentar ya guys ya. Mau lihat itu cewek buka apa nanti. Gila gamer. Abah, nih bapak udah tua bapak. Bapak itu udah tua. Tapi gak apa-apa deh, kalau bapak bayar mahal gak masalah kok. Ini gimana mainnya? Mau memuaskan ya? Oke, gak masalah ya. Belum bisa buka kitchennya. Thank you udah datang. Dia ngutang ya? Silakan pak, masuk pak. Iya, nomor berak. Oke, masuk duit. Ntar dibayar sama bapak itu tadi. Curiga tadi orangnya tadi.
ini orang maling, gue gebuk nih. Ini bapak lagi buka-buka. Boy, ini gamer gak masalah ya, gamer ini bokep bukanya. Aduh. Pot. Udah botak guys ya. Tutup dulu pintunya. Kalau itu sampai dia maling ya guys ya, gue gebuk dia. Kok gak bisa masuk ya? Kenapa ya? Gila, lama banget nih bapak buka. Tapi gak apa-apa lah ya, semakin lama itu semakin enak. Kita lihat nih. Oke, dibayar. Orang kenapa sih? Ngapain dah? Pak. Bapak. Ini warnet, Pak. Oke. Ini Bapak ngambil barang-barang peralatan PC ya, Pak ya. Oke guys, kayaknya sekian dulu ya warnet saya. Wih, datang lagi bapak botak ini ya. Mungkin nanti untuk warnet saya kedepannya semoga makin sukses, makin gede ini warnet ya. Udah berdatangan ini guys. Oke, thank you ya. Tetap support ya. Itu ya guys ya, YouTube aku ya guys ya. Jangan lupa di like, subscribe. Oke. Oke. Goodbye. Tunggu next konten videonya ya. Pasti main ini lagi, oke?